Bapak koso ibu pertiwi sanya simbrono ingkang wonten bumi kang suci menika. Bapak koso ibu pertiwi sanya simbrono. Semua warga masyarakat itu kalau sudah melaksanakan Pujan Kasanga itu semua anak-anak dan remaja, orang tua ikut berpartisipasi mengelilingi desa ini. Upacara itu dimaksudkan untuk keselamatan ya, untuk keselamatan dari warga masyarakat itu juga termasuk alamnya, baik itu namanya buana alit itu manusianya dan buana agung itu alam semesta di alamnya di tengger ini. Kabupaten Probolinggo, Kecamatan Sukapura adalah indah dan berbudaya, terkenal dengan Gunung Bromo. Tetapi selain Gunung Bromo, di sini yang tidak kalah menariknya adalah adat istiadat dan budayanya. Pujan Kasanga adalah salah satu tradisi tua yang ada di Tengger. Dan seluruh warga masyarakat, meskipun laki perempuan, setelah melaksanakan memutar desa ini, itu bisa silaturahmi atau silaturahmi, terus diajak makan bersama. Jadi kerukunan adat Tengger, warga Tengger itu selalu terjamin dengan adanya selamatan Pujan Kasanga ini. Sukapura indah berbudaya. Untuk itu, mari beramai-ramai ke Sukapura Probolinggo menikmati indahnya alam dan budayanya.